ketika saya turun di Jayapura, saya tidak merasakan itu. Nggak ada perasaan bahwa saya sedang berada di suatu wilayah yang namanya Papua. Itu semua hasil dari Bapak dan pekerjaan. Bapak sendiri jawab. Bapak sendiri jawab yang tadi Bapak bilang itu. Karena Jakarta itu kasih undang-undang khusus, lepas kepala pegang ekor. Lepas kepala pegang ekor. Saya mulai bergerak intens dengan persoalan Papua itu tahun 2009. Ya seperti itu saja, padahal ini sudah 3 tahun berjalan. Kenapa tidak ada perubahan? Tidak ada pergerakan dari mereka itu. Di mana letak itu semua? Karena walaupun berupa strategi apapun untuk membangun Papua, tidak pernah akan berhasil. Pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak asisten dari kabupaten tadi. Merauke harus menjadi gerbang orang pintar dan orang sehat. Saya bangga dengan visi itu. Mari kita wujudkan. Karena yang pertama, yang kedua tadi, ia adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan pendidikan. Yang keempat adalah affirmative action. Affirmative action itu adalah pemihakan, seperti yang saya omongkan tadi. Bagaimana kita harus memberikan pemihakan kepada saudara-saudara yang ada di Papua ini. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Ya, di sini saya mau bilang, Papua ini kita harus lihat baik-baik bahwa persoalan Papua itu bukan persoalan pembangunan, itu menjadi catatan. Bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan kesejahteraan. Orang Papua tidak berteriak lapar. Ingat. Mari kita masuk pada ruang yang hari-hari booming di negeri ini. Karena masalah Papua adalah masalah sejarah. Itu fakta. Sampai kapanpun itu tidak pernah akan berhasil. Kalau kita tidak angkat masalah pelurusan sejarah, ingat dan catat. Kebanyakan saudara-saudara kita yang dari Jakarta datang ke sini hanya datang ke hotel mendengarkan cerita dari para pegawai daerah lalu kemudian selesai pulang. Dia tidak pernah mau mendengar aspirasi semacam ini. Itu tidak benar.